Saya bulan-bulan puasa ni sebenarnya saya balas lah nak cakap benda negatif kan. Tapi pasal bila ada orang dia petik nama saya. Yes. Macam caci saya macam tu. Okay, saya terpaksa jawab lah tuan-tuan eh. Saya punya komen, dia Luqman ni macam ni. Dia pada saya, dia macam dulu kan ada satu kampung kan. Siapa pernah ada kampung? Walaupun saya pernah ada kampung, tu kan. Dalam setiap kampung, mesti ada satu orang ni yang kerja dia mencaci orang cuma orang empat orang. Ada tak? Betul tak? Betul. Kerja dia mencaci orang empat orang aje. Lepas tu dia menjilat ketua kampung. Betul? Ha, itulah dia lemah dah. So orang nak tanya dia pasal ekonomi, dia tak berpandai. Sebab tu dia kata yang harga barang naik pasal orang ada duit lah apa benda tu. Semua dia jawab. Tapi semua dia jawab. Kan? So saya pun tak tahu ni kan. Lepas tu mungkin dia kata itu hari dia apa ni cemoh saya, dia kata saya konon-kononnya sebab saya tak sokong DAP, dia pandai politik, dia kata. Betul. Kan, dia kata dia pandai politik, dia terpaling politik lah, dia kata Syam Dalil ni tak pandai politik, dia kata. Tapi awak ingat tak masa bertanding majlis tertinggi, baru-baru ini, saya kalahkan dia ke dia kalahkan saya? Siapa tahu? Dia kalah dengan saya eh? Saya menang beribu-ribu undi, saya menang eh? Kalahkan si Luqman Adam. So Luqman, kalau awak pandai sangat politik, macam mana pula awak boleh kalah dengan saya bila bertanding nanti tu? Dia apa, cukup-cukup makan je lepas eh, pasal itu tinggi eh, itu, eh? Dia ada chai, so itu saya nak cakap. Luqman ni dia ekonomi pun tak berapa pandai, politik pun tak pandai, tapi dia pandai mencemooh orang, lepas tu menjilat ketua kampung. So rasa dia terpaksa buat macam tu sebab dia nak komen benda lain tak boleh. So nak cari makan, dia terpaksa jilat cuma orang. Jilat cuma orang. Dia ingat macam itulah. So cukup lah cerita pasal Luqman dalam puasa ni tuan-tuan.